Hei, abis dua orang ni. Dok, ambo tengok tadi lagi. Tok mitok kau nak makan benda. Tak tahu nak minum. Ambo kira kat stranger duduk sini. Kita bukan katalah tok si makan minum orang tak tanya kat kita lah. Dok, abis nak makan apa, abis? Ano, air kopi yang ceroh sikit. Gapo dia? Kopi kan nak minta ceroh sikit. Weh, gitu. Dah sore lagi nak makan gapo? Kita nak makan holik. Gapo dia? Holik, tapi kita nak kurang manis buh gula belah kita nak ngajar. Ngajar guano? Buh gula boleh lapis sudu. Weh, peliknya dia ni. Kurang manis. Nak gula banyak. Biarlah dia ke melacak kau. Mari duano pelik sangat ni kak. Hei. Gapa dia, Bia? Aku heranmu tak nak tengok sama. Pagi kau 4 hari dah aku tak jumpa. Amo pun tak lagi tengoklah. Dia raik duano. Weh, tak tahu lagi kau habis sama. Bapa, Cik Uji tahu. Kita tahulah dia lah ni sama lah ni. Bukan sebab sama mula lah. Bapa lah ni dia watak lain. Bukan watak lain lah. Juga memang lah ni kaya lah dia. Kereta tengah amat tanya dia sendiri. Ada apa buah hari ni hok lain. Esok hok lain. Pagi hok lain. Alik petai bawah hok lain lah memang. Ambil duit dua no lain. Ah, erai. Boleh lebih mana piti banyak dengan ni. Eh, aku rasa supaya sama ni naik. Mana? Ni tunggu kereta Pajero. Ha, ya lo memang tu. Weh, jangan jadi bawa Pajero nala ni. Dia kita dengar dia ni. Gata dia orang kaya. Ah, minta nasi lepas buku. Weh, banyaknya siapa dia nak makan memang. Air lepas botol. Siapa nak makan memang? Budak-budak. Mai, aku nak tanya mu ni. Tanya dia. Dok lama lahir pada sekali ni mu nak kata jual tanah. Tanah tak ada, mu ambil pilih mana, mak. Ngerti ya, abis mak ni ambil hama heran. Nak kata mai lombo, tak rajin mai. Tiga lombo, ambil pilih mana eh. Mu tak tahu aku ni naik. Ha. Aku kerja ke? Tidur saja tak tidur lagi. Pagi kerja, petang kerja, tengah hari kerja, malam kerja sungguh. Oh, kok itu? Eh, helen sekali banyaklah, Piti. Piti kan kata buah, ya, dok. Pagi budak kali mau reduk kutik oh, sekali berumah. Oh, paling mau guni sahaja. Banyaknya Piti sama paling mau guni berumah dia, Syahin. Baca dia lah, kita kata orang kaya kan. Muda saja nak jadi kaya, wih. Canggihnya memang. Mak. Kaya? Aku nak pinjam Piti sikit. Haa, awak yang kaya minyak bayar dah. Tak lama ke kaya ke, mak. Marilah duit punya kata budak tu kutip berumah Pak Limu Gu ni. Takkan mu tak sebuah kita dengan Gu ni, kita dua ni, mak. Cuma pak suku-suku mak yang lain-lain sebab adik-beradik ya, wuih. Ah, kena kerja, wuih, nak pitik, ya. Kerak mitok orang tak jadi. Orang sari tu buih lah, kau derek mitok orang tak buih, orang beci, wuih, sungguh. Aku lorak ni, sebab banyak urus saya lagi. Kerja situ, kerja sini. Sebab nak pergi bayar gaji budak-budak. Paling mana ribu sore. Okey, aduh lah sebelah. Okey, ni ribu sore tu. Sayang, bayar dah? Tak bayar lagi, memang. Hak makan dengan minum. Tunggu buat kapal lagi, bayar. Bayar belakang lah, aku lorak ni. Bayar belakang, bayar belakang. Kok tu, kita kamar kau dia bayar, kena kita bayar. Bukan ada duit, sayang. Kamu ada bayarnya bersih, bayar. Tak sama so bayar. Ha, berat lagi ni kena jadi koli dah weh. Kaya lagi ni berat. Punya kata lah kebayar gaji koli. Lagi kita kena bayar. Malu kok orang lah macam tu buat kepada kita weh. Hei. Gapa dia weh? Lagu mana kita nak buat nasuh sama tu bagi kata hok kaya dia dengan kita. Tak cekak kaya dia jadi kaya budak oh tu kita ni. Nak nyanyi
kita nak suruh dia tu bagi piti dengan kita, bagi pula sesuai dia tahu kita nak piti dia. Oh, mudah ya belok dia. Kalau nak suruh memang bagi piti dia kan. Buat air mana? Kita lah ni sebab amat tahu abang mak ni kalau jenis orang kapur royak, kita royak dia tak dengar. Lepas tu siapa dia dia dengar? Dia dengar agak siar radio lah. Baru dia dengar dia patuh lah berita-berita nampak abang mak radio. Jadi radio dia dengar, radio dia dengar buat kerak kita royaknya tunggu punggung ke dia. Apa tu nak buat radio lah ke mana? Tengah kita nak kajak dengan dia je. Gini biar, kita cari radio Enjai. Ambil mana radio Enjai? Udah aja dengar lagi. Radio Enjai enggak biar. Radio buat sendiri lah. Kita carilah kotak-kotak. Lepas tu ada kebunyi suara. Biar ambil duduk eh kotak tu. Ambil baca lah waktu berita. Berita-berita tu untuk selamat kita biar. Aduh, jadi modal le kotak wang radio. Ambil buat radio duduk le kotak. Biar pergi piku ke dia. Banyak kata radio. Aduh. Lepas tu munduk le kotak nak makan gapoh ni. Gini biar, ubat radio biar yang dia everyday ubat lapu kalau bubuh tak bunyi. Gapoh dia nak subuh ni. Kena dengar berita-berita lain pagi kak. Kena bubuh telur masak separuh teo. Kena bubuh lagi tak bubuh tak bunyi. Ubat radio. Ha, tak apa koyak dia gitu. Ha, koyak. Aduh, ini boleh nyakit parok ke kayu. Gapo dia ni wayah mempikul ni, cekaknya pikul. Ni lama aku kena kau sayang, mau biarlah aku tahu demu kaya aku sesok. Siapa dia membawa ni? Hei? Ni lah radio Enjai. Kau dia? Radio Enjai. Patutlah kalau ada kau ni nak dengar berita-berita baik, berita jahat. Radio ni lah boleh koyak. Haa, lama lah aku cari ni wayah radio Enjai ni. Jual aku lah sungguh. Soalnya duit tak nak kesok ya. Haa, jual? Aku kerana mu ni mak aku rela beri sebab aku sayang sengerti ke mu ni. Tidak kata adik-beradik sebab adik-beradik. Berapa mu nak ya? Ya. Aku tidak kira nak bayar rega mak ikut mu lah. Mu nak beri berapa pun? Sibu. Sibu. Sibu nyanyo mak. Muka pelu-pelu nak beri kat muka mu orang tahu belakang mak mu nak orang kaya. Berapa mu nak? 100 lah mak. Oh, 100 tapi tak apa-apa lah. Aku beri lah. Kan aku minat ambil 100. Ada saya. Boleh duit 100. Ada saya. Mak aku nak raya ubat radio ni. Dia lari sikit. Lari ke dia? Dia tak boleh guna api ni. Tak boleh guna elektrik ni ubat radio ni. Dah, guna ke dia? Pagi nak dengar pasal elek pagi. Nak dengar berita-berita dalam negeri. Kena buh telur masak separuh. Teo suai. Paduk roti kuku. Kenapa kena bubuh belakang? Selagi dia tak bunyi, selagi mau bubuh. Canggih sangat. Moga tidak pakai elektrik ni. Dia pakai ubat tu. Tak apalah. Bagai tu bagai nipis saja. Aku boleh bubuh lah. Telah masuk suara. Jangan lupa mak. Kalau tak bubuh kat jadi suara tu seduk. Oh, tak apalah. Pasal radio sekarang bagi ada dengan berita-berita. Kita Wano tak bunyi. Kau yang nipu. Telur masak separuh tak boleh lagi. Ambil telur masak separuh. Kena bubu. Pasal pula Wano tak bunyi. Teo suwe tak boleh lagi. Itu dia. Tepat pukul 2:30 petang waktu Senanjung, pukul 3 petang waktu Sabah dan Sarawak. Inilah berita Radio Malaysia dari Kota Baru dibacakan oleh Syaik bin Syaik. Oh, DJ sepas anda. Inilah siaran getah asap berbunga. Getah nombor 1 tak laku. Getah nombor 2, RM6 satu kilong. Getah nombor 3, RM10 satu kilo. Mati hari kau kita bukan tokek gitu.
kita pasal berita. Inilah berita-berita penting. Sekarang orang kaya mestilah juga dia kena bagi duit kepada orang sesak. Kalau orang kaya tak bagi duit kepada orang sesak, dia tak lama menjadikan apa-apa. Mestilah juga kena bagi duit RM10, RM30, RM40, sapa RM100. Kalau banyak lagi? Kalau banyak lagi, kamu you. Lapolah. Aku bagilah kesayang awak yo. Sekarang kita sedia hiburan pula. Gudio, hiburan. Sedap weh, hiburan. Boleh nyanyi. Penyanyi ni untuk hari ini, Pendik Nali, Adik Wani, Rosalina, Ruh dan Eli. Dan dengarlah lagu ini. Berat lagu pendek weh, sedih weh. Dengar lagu sana kau ingat tiko memang muda-muda. Kalau dengar lagu sama tak kerja buat kita ni, sebab lagu sedap berlaku. Sebab kita banyak urus eh, kita nak katuk ni. Ingatlah duit kena bagi. Hidup lagi radio. Pertama kali saya kena wilbe sikit. Lasok katuk doh radio ni. Bunyi lagi. Cocok dia lah. Kita banyak urus je. Radio apa kata apa bunyi ni? Pompau. Lagu mana kuat mangi? Jadi, kita leni lagu mana? Perjalanan kita. Cerita apa lagu mana? Penjalan kena kita laju benar. Sebab orang yang judul lagi tali kita cetak rompok tu habis sama. Dia lah kuan tu. Dua hari dia tak mari sini. Konyol telah kuan tu. Hari ni kita habis mak kepala lemu culik. Lagu mana? Buat kali kita nak kaya lagi. Semak. Sebab ada dah lagu baru semalam yang baru tubik. Lepas tu, kita kena cetak ropok. Berkali kita piti pulak lagi ni. Pompau. Jelek kau tali semalam? Semalam, kira tu habis dah 2,000 unit. Mesin tu cukup tak? Mesin tu cukup dah. Padahal dah tutup kita cari makan. Alah weh, kita sudah duduk kepung rumah dia lah ni weh. Dijemput ke pupuk kita weh. Pegawai selamatan weh. Puan rela weh. Kita gigak. Orang ada dua orang atas rumah ni weh. Kau jual kotor apa weh. Kita gigak weh puan kita. Haa weh. Haa dalam rumah ni. Atas rumah weh jangan lari weh. Kalau dia mau lari weh. Kita gigak weh. Sudah hijaulah kita habis mak kepala lemu julik. Kita nak lari lah kuana. Orang kepu rumah kita. Sudah kita berkali ada orang meripu. Ada orang royaan. Kita nak lari kuana. Tempat rumah ni Tak ada lubang. Weh, kawan nak raya ke demo weh. Demo tahu kau dah weh. Wah kerja kau cerita ropok dia weh. Unik-unik parok weh. Demo berat weh. Wah kerja gini weh. Demo berat weh. Sudah kerja adalah kita nak ramah. Haulah weh, kita nak tanya demo weh. Tak sudah berita, tak sudah berjerit weh. Siapa lagi orang yang kerja gini weh. Siapa lagi royak pada kita. Siapa lagi ada weh. Ada lagi sore. Duduk di mana weh? Dia tu tengah mengedah. Dia tak mari lagi sini. Nama gapa weh? Nama dia gak. Orang panggil sama. Tak kelik-kelik di pengedah. Kita tunggu dia pula weh. Kita gigak lah dia pun ni dua orang weh. Jadi gigak kita. Nama kita mana? Nak bagi tu mana? Demo kawan nak bagi bala weh. Sebab demo main pun dah gini. Kawan nak bagi bala weh. Jadi bagi bala. Atau makan. Kau tak tahu weh. Serio dia serio dengan ruka weh. Kena demo cerita ropok weh.
Sudah kita, sudah kita, sudah kita, 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 kita orang suku, orang suku. Hei, aku nak tanya mu, hei. Jadi kodok mu duduk dari radio semalam? Oh, jadi lah bayo. Habis mak nak bagi duit tu, ayah bui. Ambo dia datu sama, kena nak bui kat ambo lagi duit. Ada gini tak ada guna lah orang cidik. Ada saya kita bagi pula duit. Abi yang nak berapa kau duit? Mau berapa? Ha, kita nak kira juga kita dua anak saudara. Mau nak berapa? Kalau sama bui. Ambo nak 7,000. Ha, abi ya? 7,000. Tambah 7,000. Aku nak lebih lah sikit sakit. Berapa bayi nak? Enggak, aku pok sedaramu, aku nak minta lebih lah sikit. Pada mumu 7,000. Berapa ya nak? Aku nak 914. Weh, apa ya? Berapa kau murah? Murah mana cuma kira? Cuma kira amu 7,000. Apa ya? 914. Tidak murah. Mu 7,000 ya. Aku 914 tu. Hok belah tu. Mu tak ada bunga. Mu 7,000 ya. Aku 914. Hok belah tu benar aku. Eh, cidinya pak saudara. Malu kau orang macam tu kira-kira duit. Cai. Apa dia ya? Aku mau tengok warna sama juga hanu. Dia kau ngak buai kasu nungan. Kau lah kau dia, tu dia. Cai, dia mai kau ni, mai kau ni. Sudah hijau lah. Sudah hijau lah. Bapa mak kata dulu lah kau. Bukan kata dulu lah. Aku beramak lah saya. Aku beramak, aku tak sedar. Jual CD cetak kopok. Bapa? Beramak aku nak gigak aku. Aku jual CD cetak kopok. Haa, rupa-rupa kamu kaya. Jadi kamu kaya duduk belanja air kat aku, duit-duit kat aku tu. Haa, duit cetak kopok. Aku tak sayang dengan mula dah. Haa, memang tahu memang okey jok ini. Haa, kena nunduk memang. Ni mungkin dogel lagi, undang-undang lagi. Haa, ni katuk dogel lagi. Masuk J memang. Bapa buat kerja gini eh. Cetak kopok ni. Haa, tak ada tak apa dia kat berat lah memang. Parah ke mana ya, aku ni? Gini lah mak. Mana? Mungkin serah diri lah mak. Lagi pun tak lepas juga. Tentu dah pengguna gigak lah ke mana. Mungkin saya tak kopok ni. Ya lah ya. Aku tak sayang dah. Aku tak sayang juga saya tak kopok. Aku tak sayang dah. Aku nak pergi segera dah. Sialah. Kau emak lah ya. Sialah no. Bukan ni. Tiap-tiap cari ni boleh. Supaya kat rumah aku tu lah. Bapa? Oh, dia nak cari sedih hak murah. Apa tu? Beli kak. Pasal tak ada habis lagu. Bapa apa ya? Ya lekat lah. Lepas tu nyopai kau tak muda. Tak pernah tekuk aku kulit. Tidak putus lah. Itulah. Orang-orang yang ada. Tak usah belilah. Benda ni hak murah apa ya? Kalau kita tak ada piti nak beli rumah. Kita pergi dengan mah orang tak apa. Kalau beli hak murah kat lagu ni lah. Pasal tak ada lagu tu lekat ada. Murah bunyinya. Benda kulit tu serupa. Tapi kita pasal tu lekat. Ngerti tak berhati juga. Kita tak ada duit, tak dengar sama orang. Cukup duit pun kita beli. Ha, sengerti. Dia warna CD tu lah ada. Ha, ha. Cetak ropok kat kelabu. Ya, biya. Sengerti kalau hak tu kat selih licin gini. Amo nak royak lah pada saya sobat amo tu. Amo kata tak sebelilah CD cetak rompok. Tak puas hati dengar lah kita kalau beli hak sengerti kan. Kita kata kan. Dengar puas hati. Masalah lah kita kata kita beli hak cetak ropok. Tak canggih lah biya. Saya mau kajak lagu tu aku penipal lah selalu. Bang budu semacam. Ha, saya kita tu semua tak beli hak cetak ropok. Kalau tak ada duit, duduk dia dulu. Kita dengar menggugu. Kita beli horor jenuh. Warna dia tu lah itu. Putih, merah, hijau. Mereka aku bengkulai.